kabel listrik yang jatuh dan berbahaya. Ayo, ayo, Dino besarku. Hah? Suara apa itu? Ada apa dengan dinosaurus? Lihat aku! Kepala fosil Labrador! Ada monster kurus dan panjang yang mengeluarkan suara berderak di sana. Dan juga bersinar. Dinosaurus kami mulai bertingkah aneh setelah menyentuhnya. Bagaimana mungkin? Aku akan pergi memeriksanya. Aku ikut denganmu. Sepertinya terbakar. Monster yang kurus, panjang, dan berderak. Mungkinkah itu? Oh tidak, Dobby dan Papillon mungkin dalam bahaya. Suara berderak. Itu pasti di dekat sini. Dobby, di sana. Berhenti di sana. Kakiku mati rasa. Apa yang terjadi? Aku bantu. Cepat. Mungkin ada aliran listrik di sekitar Dobby. Aliran listrik? Dobby, satukan kedua kakimu. Sekarang, melompatlah ke arahku seperti kelinci. Seperti kelinci. Kepala polisi Labrador, ada apa? Aku kira monster panjang, kurus, dan berderak yang disebut anak-anak itu adalah kabel listrik. Kabel listrik? Ketika kabel listrik menyentuh tanah, kabel itu akan mengalirkan listrik ke tanah di dekatnya. Dan jika kau mendekat, kakimu akan terasa mati rasa. Dalam hal ini kau harus merapatkan kedua kaki dan melompat menjauh seperti kelinci atau nyawamu akan terancam. Dan jika kau melihat seseorang terkena sengatan listrik, jangan sentuh mereka. Atau kau akan terkena sengatan juga. Hampir saja. Kita harus menemukan kabel listriknya sekarang untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Waktunya pertunjukan wonton kecil. Wonton kecil, temukan kabel listrik yang jatuh di sekitar sini. Kita harus mengevakuasi semua orang sekarang. Ini balonmu. Awas! Berjalan padaku!
keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kalian melihat kabel listrik yang jatuh ke tanah, pastikan untuk menjauh darinya. Jika kalian memasuki area yang dialiri listrik dan kakimu terasa mati rasa, jangan melangkah lebih jauh. Angkat satu kaki atau satukan kedua kakimu. Dan lompatlah menjauh dari sana seperti kelinci. Jika kau melihat seseorang tersengat listrik, jangan sekali-kali mendekatinya. Kau harus meminta bantuan orang dewasa. Ingat itu baik-baik ya. Siapa yang mengikutiku? Hei, berhenti! Oh tidak, Black Mamba berhasil lolos lagi. Kita harus menangkapnya sebelum dia menyakiti anak-anak yang lain. Akhirnya berhasil lolos dari polisi. Dah! Anak itu sendirian. Ini kesempatanku untuk membawanya. Enak sekali. Suara apa itu? Siapa itu? Tuan Berang-Berang, ada sesuatu yang aneh di tumpukan tali itu. Biar kulihat. Nah, ini hanya tali biasa. Lihat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemana perginya tali itu? Aku akan menangkapmu. Suara aneh lagi. Siapa yang mengikutiku? Ayah, bisa kau mengajariku lompat tali? Oh, baiklah. Lagi. Ayah, luar biasa. Oops, talinya terlalu licin. Nah, mari kita pergi bermain sepak bola. Aku akan menangkapmu kali ini. Kepala polisi lepaskan! Polisi! Tolong, ada yang mengikutiku. Apa? Jangan takut, kelinci kecil. Kami akan menjagamu. Ayo, kita periksa. Di sini tidak ada. Ini adalah jejak ular. Apa ini? Ini adalah sisik Black Mamba. Ternyata Mamba hitam yang mengikuti kelinci kecil. Itu dia lagi. Kali ini dia tidak akan lolos. Itu dia. Kelinci kecil, kami sudah melihat sekeliling. Tidak ada yang mengikutimu. Jangan khawatir, pulanglah ke rumah. Polisi tidak bisa menemukanku. Aku akan menangkapmu, nak. Ini jalan pulang yang lebih cepat. Tempat yang sempurna untuk menangkap anak itu. Jangan lari, kelinci kecil. Kau tidak bisa lari. Aku tidak berencana untuk kabur. Polisi! Kami sudah tahu siasatmu.
Ini disebut memikat ular. Sudah ada cat semprotnya di tubuhmu. Kau tidak bisa lari. Kejar dia. Kau di sini. Catnya berhenti di sini. Kenapa ada cahaya di sini? Lihat, itu Black Mamba. Mereka menemukanku. Tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, pergi keluar sendirian bisa berbahaya. Jika kau melihat seseorang mengikutimu, jangan panik. Tetaplah tenang dan segera lari ke tempat yang ramai dan minta bantuan. Ingat itu baik-baik ya. Jangan bermain di kursi pengemudi. Hei, parkir di sini, kau akan kena tilang. Hei, berhenti. Hei. Beruang kecil, kau tidak boleh menempelkan benda seperti ini di mobil. Maafkan aku. Dan berbahaya sekali kalau di luar sendirian. Ayo, kami antar pulang. Wow! Luar biasa, aku bisa naik mobil polisi. Yeay! Hei! Ayo, mobil polisi! Jangan! Seharusnya kau tidak duduk di kursi pengemudi, itu berbahaya sekali. Oke. Kalau begitu aku di sini. Tidak di kursi penumpang juga. Anak-anak harus duduk di belakang dan memasang sabuk pengaman. Duduklah. Ayo kita berangkat. Wow. Woohoo. Hey. Ya awas. Itu menakutkan. Beruang kecil, jangan pernah menjulurkan kepala atau tanganmu keluar jendela. Dan itu hampir saja. Aku mengerti. Ini. Tolong dua burger ya. Baiklah. Ini dia. Wow, terima kasih. Sampai jumpa. Ayah. Kepala polisi Labrador, kenapa anakku bersamamu? Tuan beruang, berbahaya bagi beruang kecil untuk bermain di luar sendirian. Tolong hati-hati. Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Aku tidak mengawasinya. Terima kasih sudah membawanya kembali. Silakan coba ini, burger spesialku. Ini benar-benar enak. Wow, burger yang sangat besar. Tidak, kami tidak perlu. Ayolah, silakan makan. Wow. Hey. Wow. Rum. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Tidak, ayo hentikan dia. Beruang kecil. Bagaimana menghentikannya? Beruang kecil. Hei. Lihat aku. Oh tidak, dia menuju pusat kota. Ayo, kita ke mobil. Papillon. Kepala polisi Labrador. Ada truk burger tidak terkendali dan beruang kecil di dalamnya. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Thank you.
Papillon di sini. Papillon, ikuti truknya. Baiklah. Hei, pegangan yang erat. Cepat bawa kami ke atas truk. Tidak masalah, serahkan padaku. Papillon. Maaf, aku salah. Hei. Kepala polisi Labrador. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Pegangan yang erat. Aku akan mengerem. Oh tidak, remnya rusak. Papillon, di mana aku bisa berhenti darurat? Ada jalur darurat di depan. Baiklah, aku mengerti. Terlalu banyak mobil di depan. Serahkan padaku. Duduklah yang tenang. Pegangan yang erat. Itu sangat menakutkan. Aku tidak akan bermain di kursi pengemudi lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kalian naik mobil, selalu duduk di belakang dan kencangkan sabuk pengamanmu. Jangan pernah menjulurkan kepala atau lenganmu keluar jendela atau bermain di kursi pengemudi. Jika kalian menyalakan mobil secara tidak sengaja, itu bisa menyebabkan kecelakaan serius, melukai diri sendiri dan orang lain. Mari kita tetap aman saat berada di luar dan saat mengendarai mobil. Jangan bermain dengan semut. Ekskavator untuk menggali. Embernya bergerak. Rotinya bergerak juga. Kenapa semuanya bergerak? Rotiku. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, tolong kami. Adikku digigit oleh rotinya. Apa? Digigit oleh rotinya? Kami akan segera ke sana. Semua makanan dan mainan bergerak sendiri. Lalu roti itu menggigit lengan adikku. Anak ayam kecil, di mana kau terluka? Di sini, rasanya sakit. Oh, jadi itu benar. Roti berjalan dan menggigit orang. Berhenti! Ini hanya roti biasa. Hati-hati dengan semut. Sepertinya anak ayam kecil digigit semut seperti ini. Sepertinya berbisa. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Jangan gigit aku, semut. Kakak ayam. Sudah pergi. Banyak sekali bukit semut. Dan di sini juga. Banyak sekali semutnya. Oh tidak, ayo lari. Mereka mengejar. Berhenti mengejar kami. Cepat naik. Kalian tidak bisa menangkap kami. Mereka masih mengejar. Ayo cepat. Ayo.
Kalian sekarang tidak bisa mengejar. Wah, apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Mereka datang, lari. Aduh, kepala polisi Labrador, apa yang harus kita lakukan? Aku akan telepon Papillon untuk minta bantuan. Apa ini? Bau sekali. Papillon, kami dikejar semut. Kami butuh bantuanmu. Semut? Oh, aku tahu harus apa. Aku akan segera ke sana. Ayo lewat sini. Sekarang kalian tidak bisa mengejar. Kita semakin pendek. Oh tidak, mereka ada di sekitar kita. Mereka mencoba menggigitku. Papillon selalu punya cara. Bom bau. Bukankah itu kaos kakiku? Ini bau sekali. Akhirnya kita aman. Papillon, ke rumah sakit. Anak ayam kecil ini harus segera dirawat. Baiklah. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh menyentuh semut atau terlalu dekat dengan bukit mereka. Beberapa semut berbisa, dan jika kalian digigit olehnya, maka akan membengkak dan bahkan membahayakan nyawa kalian. Ingat itu baik-baik ya. Monster laut yang bau. Aku mau juga. Enak sekali. Kami dapat telepon. Seekor raksasa laut menyerang kapal. Ayo! Lihat aku! Berputar, berputar! Naik ke langit! Masuklah ke dalam semuanya! Jangan takut! Kapten Kerbau akan menjaga kalian tetap aman! Dia datang! Lari semuanya! Itu benar-benar monster laut. Ayo selamatkan mereka. Awas. Jangan takut. Semuanya pegangan yang erat. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Lihat aku. Hei. Papillon selalu punya cara. Oh.
dia pergi begitu saja. Dia sudah hilang. Coba aku lihat. Rubah kecil. Tangkap dia. Dobby. Tolong. Papillon, monster itu mengambil Dobby. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti. Jangan makan aku. Aku bau dan aku tidak enak. Jangan makan aku, jangan makan aku. Apa yang terjadi? Dobby, bertahanlah. Aku datang. Ini bau sekali. Lihat semua sampah ini di tubuhnya. Monster laut itu tidak bermaksud menyerang kita. Dia hanya mencoba untuk menyingkirkan sampah-sampah itu. Itu sebabnya dia menggunakanku sebagai handuk penggosok. Papillon, tolong bantu monster ini. Serahkan padaku. Hei! Tada! Waktunya pertunjukan Little Wonton. Little Wonton, mode penyedot debu aktif. Tonton, tonton. Sampah terdeteksi. Mulai membersihkan. Tidak. Aku bukan sampah. Dobby, kapan terakhir kau mandi? Aku baru saja mandi bulan lalu. Itulah sebabnya Little Wonton mengira kau sampah. Little Wonton, ganti target. Tonton. Wah, bagus Little Wonton. Kau gurita raksasa. Lihat ini, dia terluka. Ini harus segera diobati. Kalau tidak, dia akan bertambah parah. Gurita raksasa yang malang. Kami janji tidak akan pernah membuang sampah ke laut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, membuang sampah ke laut itu bisa merusak ekosistem laut. Dan juga membahayakan kehidupan laut. Melindungi lingkungan dimulai dari kita sendiri. Anak palsu. Kelihatannya sangat lezat. Hei, nak, kau baik-baik saja? Hati-hati kalau berjalan. Polisi? Mereka tidak tahu. Tidak. Rubah kecil anakku, ibu mencarimu. Kenapa kau di sini sendirian? Terima kasih, Pak Polisi. Sampai jumpa. Mereka bertingkah aneh. Aku jadi curiga. Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi. Ayo, ikuti mereka. Awas! Baiklah. Tunggu sebentar ya. Mereka pergi. Oh tidak, kemana mereka? Ayo kita ke arah sana. Hei, kita hampir tertangkap polisi. Berhentilah mengomel. Kita harus mencari anak untuk diculik hari ini. Tolong dua donat. Maaf ya, baru saja terjual habis. Ibu aku mau donat. Kesempatanku. Lihat aku.
Rasanya enak sekali. Di mana donatku? Aku mendapatkannya. Sekarang saatnya bergerak. Ayo. Ibu, aku mau donat. Wow, enak sekali. Yum. Sayang, berikan satu untuk kelinci kecil. Ini untukmu. Wow, terima kasih. Terima kasih banyak. Rubah kecil kok manis sekali. Topiku. Telingamu sangat besar. Dan kau memakai sepatu besar. Oh tidak, dia mencurigai kita. Sayang, kenapa kau dan kelinci kecil tidak bermain dengan mobil ini? Kelinci kecil, ayo bermain bersama. Oke. Di mana tombolnya? Ini dia. Hati-hati, jangan jauh-jauh. Oh, Nona Kelinci, gaunmu sangat indah. Oh, terima kasih. Sepatumu juga cantik. Ayo kita berbelanja. Di mana mereka? Kelinci kecil. Rubah kelinci kecil. Kelinci kecil. Kau di mana? Kelinci kecil, kau di mana? Sampai jumpa. Kelinci kecil, kau di mana? Nona Kelinci, apa yang terjadi? Kepala polisi Labrador, anakku hilang. Tolong bantu aku menemukannya. Di mana kau terakhir melihatnya? Di depan toko donat. Dia pergi dengan rubah kecil bermain mobil-mobilan dan aku sedang ngobrol dengan Nona Rubah. Di mana Nona Rubah? Nona Rubah juga hilang. Mungkinkah itu ibu dan anak rubah aneh yang kita temui? Oh tidak, aku rasa mereka menculik kelinci kecil. Ini jejak ban mobil mainan. Ayo kita ikuti. Rubah kecil, di mana kita sekarang? Aku mau pulang. Tidak ada orang di sini. Kau tidak bisa kembali. Rubah kecil. Aku bukan rubah kecil, aku Tuan Fox. Kau menyamar jadi anak laki-laki. Berhenti. Aduh. Coba tebak, aku juga menyamar. Berhenti. Jangan ganggu dia. Oh tidak, itu polisi. Lari. Tolong aku. Jangan khawatir, kau aman sekarang. Sayang, ibu. Hei, berhenti. Cepatlah. Awas. Sampai jumpa lagi. Oh tidak. Hey, kau tidak akan bisa kabur. Buat mereka keluar dari jalur. Belok kanan. Sebaiknya kau berhenti. Mereka akan menangkap kita. Aku yang menyetir. Aku yang menyetir. Dengar, aku yang menyetir. Lewat sini. Aku yang menyetir. Oh tidak. Lihat aku. Wow. Tolong. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian harus berhati-hati terhadap orang asing. Meskipun masih kecil, kalian harus selalu berhati-hati dengan orang yang kalian temui. Jangan pernah mengambil apapun yang mereka berikan, dan jangan pernah pergi bersama mereka. Karena bisa jadi mereka bersama penculik lainnya. Ingat itu baik-baik ya. Hiu besar datang! Eh,
Jangan khawatir. Aku petugas polisi baru, Papillon. Senang bertemu denganmu, petugas Papillon. Aku punya banyak alat yang berguna. Mereka akan berguna untuk operasi kita. Hai, aku kepala polisi Labrador. Hiu. Halo, ayo kita ke pantai sekarang juga. Baik. Jangan berangin. Ayo naik. Ayo, Dobby. Jangan radaran. Lihat apa yang aku punya. Putar-putar. Ayo! Awas! Lihat aku! Wataw! Ayo, aku akan mengurus hiunya! Terima kasih, Dobby! Semuanya, keluar dari air sekarang juga! Kau gagal! Kau tidak bisa menggigitku! Wataw! Dobby, ayo naik sekarang! Baiklah! Waktu bermain sudah berakhir. Dadah! Itu sangat menakutkan! Terima kasih! Kalian sangat luar biasa! Kepala polisi Labrador, kakakmu sudah berselancar tapi dia belum kembali! Apa? Kami akan mencarinya sekarang! Dia di sana. Mengerti. Tolong aku. Tolong. Cepat, dia dalam bahaya. Ayo. Kita lihat kemampuan. Hiunya terlalu kuat. Lari semuanya. Papillon, kami butuh bantuanmu. Mengerti. Lihat apa yang aku punya. Ini kapal penyelamat cerdas. Kapal ini otomatis. Wow. Ayo kita lanjutkan. Dobby, ayo cepat! Oh tidak! Aduh! Ayo! Pegangannya kurang! Maaf, ada yang salah dengan pengelasannya. Tapi jangan khawatir, ada cara lain. Lihat. Pedal. Dobby, cepat kayu. Ah!
Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, hiu adalah hewan laut yang sangat berbahaya. Kita tidak boleh bermain di air saat ada hiu di sekitar. Kalau kamu pernah melihat hiu, keluarlah dari air dan pergilah ke tempat yang aman. Juga, jangan masuk ke air saat kamu punya luka. Karena bau darahmu mungkin akan menarik hiu. Tolong diingat baik-baik ya. Jangan bermain di es. Ini sangat dingin. Hacuk. Oh tidak, ada yang bermain di sungai yang beku. Ayo. Ini sangat menyenangkan. Aku tahu tempat yang lebih baik. Ikuti aku. Baiklah. Ayo. Oh tidak. Oh, aku terjebak. Kerbau kecil. Tolong. Aku datang. Tolong. Tolong. Esnya retak. Kita harus segera pergi dari sini. Sungai yang membeku bisa retak kapan saja, dan itu berbahaya. Kalian tidak boleh bermain di atas es. Baiklah, kami mengerti. Oh tidak, ayam bersaudara belum ada di sini. Apa? Kurasa aku melihat mereka lari ke sana. Apa mereka akan baik-baik saja? Bobby, ayo! Ayo, ikan, ayo. Ini sangat menyenangkan. Ikanku. Hei, kau membuat ikanku lari. Astaga. Kakak ayam, ayam kecil. Hah? Kemana mereka pergi? Itu dia, kakak ayam. Awas! Menjauh dari es! Hei, awas! Pengganggu lagi! Kembalikan ikanku! Aku minta maaf. Ini sebuah kesalahan. Tuan Penguin, apa tadi kau melihat ayam bersaudara di sini? Pengganggu itu pergi ke sana. Oh tidak, esnya semakin retak. Ayo. Ini sangat menyenangkan. Wow, lihat ikan itu. Ini mengagumkan, bukan? Ayo ikuti ikannya. Apa yang terjadi? Lihat di bawah kakimu. Oh tidak, esnya retak. Apa yang harus kita lakukan? Lari. Kita akan jatuh. Ya, ayo cepat. Tolong. Ada yang meminta tolong. Di sana. Ayo cepat. Tolong! Cepat! Jangan khawatir, kami di sini! Tolong! Hei, pegang tanganku! Tolong! Kita tidak bisa kembali! Oh tidak, ada air terjun di depan. Kita harus pergi dari sini sekarang.
Awas! Dobby! Hey, Dobby! Itu dia! Pegangan yang erat! Awas! Tadi itu menakutkan. Kami tidak akan pernah bermain di atas es lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh bermain di atas sungai yang beku. Sulit dikatakan seberapa tebal esnya. Bahkan jika itu terlihat kuat, tetap saja itu bisa berbahaya. Dan jika esnya hancur, kalian akan tenggelam ke dalam air dan akan berbahaya untuk kalian juga. Ingat, jangan pernah bermain di atas sungai yang beku. Wuf! Memainkan trik di taman bermain. Ya. Aku terjebak. Siapa di sana? Apa yang terjadi? Aku terjebak di perosotan. Tolong! 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 Ada apa itu? Biar aku bantu. Celanaku. Lem? Ada apa? Monster telah menggigit celanaku. Itu di sana. Monster? Biar aku lihat. Tidak ada apapun di sini. Tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Tolong, tolong aku. Ayo. Awas. Gajah kecil, kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Dan aku sedang bermain jungkat-jungkit. Dan aku tidak tahu kenapa tiba-tiba dia terbang. Sidik jari. Seseorang pasti pernah ke sini. Apa kau melihat seseorang? Tidak, aku tidak melihatnya. Jejak jari di jungkat-jungkit, tapi tidak ada yang melihatnya. Aku rasa pasti ulah seseorang yang pandai menyamar. Lalu bagaimana menemukan tersangkanya? Aku punya ide. Saatnya memainkan trik lain. Ikan penggigit? Tidak. Lem lengket? Tidak. Atau ikan penyedot? Tidak. Kaktus yang menusuk? Itu dia. Luar biasa. Dia datang. Tunggu. Sekarang.
Kepala polisi Labrador. Ikuti jejak kakinya. Ya ampun, mereka bisa melihatku. Ikan penggigit. Lihat, itu bunglon. Tidak, mereka menemukanku. Ikan penyedot. Tidak. Tidak, lem yang lengket. Di sana. Aku tidak akan mempermainkan orang lain lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, mempermainkan orang lain itu tidak baik. Apalagi trik yang berbahaya. Mereka tidak hanya dapat menakut-nakuti, tapi juga menyakiti mereka. Pernahkah kalian menemukan trik berbahaya? Ingatlah untuk memberitahu orang tuamu jika kau menemukan mereka.